Kalau kamu pernah ketemu bos gila, udah pernah ketemu semua bos kalau gue. Kak Jessica. Nih, ini Jessica nih, cowok apa cewek nih? Biar gue bisa panggil Kak atau Bang. Hehehehe. Plus RPK, Kak, makful PVP di custom. Boleh Bang Op, Bang Amin. 25 GG. Cewek lah, nggak tahu. Bisa aja akunnya, akun orang tuanya. Kita tahu tuh, langsung cewek. Habis ini Bang ya? Habis ini, habis ini. Habis barang ini hilang, kayak biasa aja. RPK, aduh, RPK, RPK. Kok ada kayak peluru ini? Coba ini aku nadel tuh, kan bener. Maka jangan so tau dulu bro. Bang bos paling menyayangkan buat gue apa? Gila. Ya, malah dari Resha lah, Cok. Kocak. Kita harus ke ujung situ deh. Suka ninja RR. Gue udah gak terlalu suka ini sport lah. Gue sekarang lebih masuk yang ini, yang jadul-jadul gitu. Nah itu kan walaupun old tapi kan tetap RR kan. Ya teriak dia. Berabe dari teriakin gue. Oh dia pake suppressor tadi. Oh itu ada mati dari ketian gak? Ya kalau jatuh mah ada. Oh Mbak Enfi cantik ya Bang Yoi. R.E. Dulu gue lumayan suka sport-sport tuh. Terus gue makin lama gue merasa kayak sport biasa aja liat-liat. Mendingan yang jadul-jadul. Sport tidak secantik itu dilihat-lihat.
Lin. Goblin tadi kelahiran berapa? 2000 2000 lagi 1999. Suka modern chopper nggak? Nggak terlalu gue. Gue lebih suka yang kayak RE gitu. Bangun sambil mandi, what the hell? Yeah. Kuda, staya. Gede gua. Bangke. Hey, pertanyaan sudah selesai, maka waktu yang thank you. Lah, semua ini ya, oh, gua kelihatan tua banget apa? Digis, digis. Emang setua itu kah muka gua? Granat. Apa tuh? Buat di sini sebutannya militan nggak? Scarf sebutannya. Militan mah AB nih. Di sini scarf buat. Ada berikut dan Tarkov di mana? Di mana yang susah? Maksudnya di mana susah? Maksudnya susah mana? Tarkov sih kalau menurut gue. AB itu cuma susah di ekonomi aja. Gamenya biasa aja kalau menurut. Pasta enggak tuh. Oh, default gue apa itu? Yang gue pake. Itu default gue tuh. Mencoba tiap nyengir. Tiap mungkin nyengir. Si capek tuh. Karena WIB susah karena mikrotransaction sih, yoi. Mungkin itu salah satu alasannya. Ada sesuatu di bawah gue. Gimana gimana kalau berhasil kabur? Menangnya kalau berhasil kabur. Ciki briki, palcik wiki. Ini apalagi sudah ngasih cukup gak sih, Mbak Albert? Sudah bang, aku masih nggak ngerti bang, maksudnya apa bang? Sudah bang, thank you atas 5.000-nya. Tapi gue jujur nggak ngerti bang, itu maksudnya apa? Kan biasanya ngomongnya sekasar apa? Belia! Beda buat software gimana? Movement. Movement, movement. Mau ada PvE? PvP kocak. Gila lu dibilang PvE gua. Ternyata paling mahal kalau jual apa? Seharusnya... Lupa lagi gua namanya. Oh, lupa namanya apa? Shakespeare, Shakespeare. Babi, granat bro. Gua nggak paham maksudnya itu fungsinya apa gitu-gitu. Bang, sorry banget ya. Maksudnya konsepnya bagaimana gua nggak paham. Jadi udah jujur stop aja. Beratan gue anjing udah. Maksudnya lama kok game ini? Tergantung sih. Kalau menurut gue enggak. Tergantung menurut lama apa enggak. Itu aja. Kalau menurut gue sih enggak lama. Kalau ada ngalamin di kepung Scuf, lebih sering di kepung PMC sih. Kalau Scuf gue sekarang udah lumayan pede lawannya. Jadi nggak akan seribet itu mungkin.
Kalau digabung PMC gue sering. Grafik yang gue pakai apa medium? Medium gue medium. Anjir bro, banyak gini bro. Oh ini rock cok. Eh ini raider cok, anjir. Bagus banget. Nah ini player nih yang ini. Nah ini yang gue mau. Saya nggak perlu repot lagi ya karena gue juga nggak ngerti konsep apa maksudnya bang. Dah, yes, right. Gue jujur nggak paham soalnya nih maksudnya apa. Gue ngeri dah. Dalam situ ada Tough Sniper ini. Mendingan ini gak sih? Oh Mas, bangun hadat fokus yang mana? Fokus yang lo butuh aja. Jangan lupa like, bener guys, jangan lupa di like. Thank you Bang Aldo, selamat datang. Kompleks banget kayaknya. Apa tuh yang kompleks? Topeng apa tuh Bang? Banyak banget. Ini lumayan mahal nih topengnya. Kalau telur, Bang. 90k gila. Kan gue pakai ini. Gue pakai Steam. Halo, itu halo Bang Firdy. Ini kenapa jadi ketua-ketuan ini? Ikutin mas-mas ipos-ipos kan nih? Ini berbahaya sih ke kirinya. Mau ikutan nggak Bang Ado lagi PVP nih? Bisa cuan parah ini. Dota dikopain buat apa? Kenapa nggak dijual setiap beres raid buat trading kalau gue? Kalau gue ada misi buat trading gitu-gitu. Turun level tinggi ngaruh nggak? Ngaruh ke ya lu bisa nembus hampir nembus aja, bisa nembus banyak. Turun level tinggi. Oke guys, masa video 7 menit itu masih mirip. Emang iya. Gue gak ada scuff player sih, ngendok gitu. Mirip Ana Breakout, ya Ana Breakout mirip ini bang. Boleh juga. Dari tadi bingung apa? Boleh kalau mau ini mah. Mau di mana? Discord mana? Ngumpulin tank baterai buat apa? Eventnya harus ngumpulin tank baterai. Kalau mau ini jauh. Satu tank baterai bisa 4 juta. Kalau misalkan lu butuh duit ya, lu ngumpulin tank baterai aja. Terus lu jual-jualin. Lu pakai scuff ke apa fortress. Karena fortress sudah 100% pasti bakal ada spawn. GG. Yang terakhir gua gak tau level berapa.